hadir memasuki ruang sidang, dan kami akan ajak Anda langsung mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda kesimpulan hari ini. Sidang pra-peradilan nomor 10 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, para pemohon dan termohon sudah lengkap. Acara hari ini adalah kesimpulan, sudah siap? Kesimpulannya. Dari termohon sudah siap? Silakan, diserahkan. Pemohon sokopi. Kopi surat, replik, dan kesimpulan ya. Oke, terima kasih. Silakan bisa. Ya, kesimpulan sudah saya terima dari kedua belah pihak. Acara selanjutnya adalah putusan ya. Sebelum saya menutup sidang, boleh gak saya meminta review dari pemohon dan termohon terkait persidangan saya dari awal sampai hari ini? Apakah dilakukan, saya memimpin sidang ini dilakukan dengan baik, fair, atau tidak? Silakan dari pemohon. Untuk kebaikan saya nanti ke depannya ya. Tidak ada untuk apa-apa. Terima kasih Yang Mulia. Bahwa kami selaku pihak pemohon menilai sejak awal persidangan ini, Yang Mulia memimpin jalannya persidangan ini secara arif dan bijaksana. Betul-betul memberikan kedua belah pihak kesempatan yang cukup untuk menggali seluruh pertanyaan dan memberikan kami selaku baik selaku pemohon, kami begitu juga selaku termohon yang kami amatin baik bukti surat adapun keterlambatan bukti surat, tetap yang mulia masih memberikan itu kesempatan untuk kami sampaikan. Kira-kira penilaian kami adalah sampai saat ini kami menilai bahwa Yang Mulia betul-betul adil dalam memimpin jalannya persidangan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari termohon silakan. Kalau ada kritikan atau apa, jangan ragu ya, untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan saya terima. Siap. Silakan. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Kami hanya memberikan sedikit masukan bahwasanya di dalam persidangan yang kemarin Yang Mulia pimpin, ini kita rasakan juga sangat bagus, mulai dari Yang Mulia memberikan kesempatan hak-haknya kepada pemohon maupun termohon. Kemudian sedikit saran untuk apabila kedua belah pihak pemohon maupun termohon sekiranya ada sedikit dalam komunikasi yang kurang pas, mungkin Bapak langsung di-cut saja, langsung di-cut atau mungkin langsung diambil alih Bapak biar tidak terjadi debatable antara kedua belah pihak. Kami juga terima kasih kepada Yang Mulia telah memberikan kesempatan kepada pihak termohon kegiatan ini berjalan dengan baik ya, mulai dari awal maupun sampai akhir. Semoga yang menjadi keputusan Pak Hakim atau Yang Mulia bisa dirasa dapat seadil-adilnya. Mungkin itu saja Yang Mulia, makasih. Oke, terima kasih ya atas kepercayaan dari kedua belah pihak. Kepercayaan. Mohon izin. Iya, boleh. Udah. Ada yang mau disampaikan lagi? Boleh silakan. Kami mohon izin Yang Mulia. Kami mohon kepada Majelis Hakim, kami mohon untuk
putus dengan Arif Bajirsona sesuai pakaiannya. Oke, oke, itu ya. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua belah pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya. Amin. Oke, dah. Kita agendakan untuk putusan hari Senin tanggal 8 jam 9. Insya Allah doakan saya biar bisa memutus dengan baik. Sudah didoakan yang mulia. Saya bisa sehat ya. Sehat ya seperti itu. Kalau ada yang bilang, oh hakim masuk angin. Kalau dalam tanda petik tidak ada. Kalau sebenarnya memang tadi aja saya minum tolak angin sebenarnya. Kalau dalam tanda petik tidak ada ya. Oke ya begitu ya. Kita ketemu lagi hari Senin jam 9 acaranya putusan. Sidang selesai dan nyatakan tutup.